Baik, Bapak Ibu, para peserta seluruhnya yang sudah hadir, dalam waktu kurang lebih 2 menit ke depan, kita akan segera mengawali sesi kita di pagi hari ini. Dan kepada Bapak Ibu seluruh peserta, kami mohon untuk di-on-kan kameranya masing-masing. Dan selama sesi kita akan banyak melakukan interaksi, dialog dua arah. Jadi berkenan kepada Bapak Ibu seluruhnya yang tidak berhalangan untuk menyalakan kameranya masing-masing. Baik, sekali lagi Bapak Ibu, silahkan yang sudah hadir untuk menyalakan kameranya masing-masing. Terima kasih bagi yang sudah on cam. Dan Bapak Ibu yang belum memiliki atau belum menggunakan virtual background yang memungkinkan untuk mengganti tampilannya, silahkan bisa mendownload virtual background yang sudah diposting oleh tim SCT Consulting ya. Jadi Bapak Ibu silahkan boleh di-download terlebih dahulu di kolom chat dan jika memungkinkan maka diganti terlebih dahulu virtual backgroundnya. Selamat datang kepada Pak Bagus. Boleh dilambaikan dulu tangannya Pak Bagus. Oke ya. Sudah hadir di sini ada Pak Admiral ya, Pak Admiral dari Lampung. Apa kabar Pak Admiral? Masih termute ya, boleh dibuka panitia. Ada juga Pak Admiral, siapa Pak Admiral? Di kantor atau di rumah Pak Admiral? Di kantor Pak. Di kantor ya, salam ya, sehat selalu Pak Admiral. Dari perusahaan mana? Dari Bank BTN. Oh, Bank BTN. Terima kasih. Berapa orang yang hadir, Pak? Sementara baru sendiri. Baru sendiri ya. Terima kasih, Pak Admiral. Sama-sama. Ada juga Ibu Haryana dari Jakarta. Boleh dilambaikan terlebih dahulu. Bu Haryana, apa kabar? Dibuka dulu mikrofonnya. Baik, Pak. Sehat, Ibu? Sehat, alhamdulillah Pak. De, tinggal di Jakarta berarti Bu ya? Iya Pak. Oke, dari perusahaan mana? Saya dari BKN Pak. Dari? BKN. BKN? Iya. Oke, Badan Kepegawaian. Iya, betul yes. Pak. Oke, Badan Kepegawaian Negara. Terima kasih Bu Haryana. Selamat bergabung dalam webinar kita pagi hari ini. Ada juga yang sudah hadir Pak Igede Putu. Wah, ini orang Bali, apakah tinggal di Bali juga? Kita sapa terlebih dahulu. Pak Igede, apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi. Kabar baik, Pak. Di kantor atau di rumah nih, Pak? Kebetulan di kantor nih, Pak. Oh, di kantor. Hadir ya. Webinar, berapa orang? Dari perusahaan mana, Pak? Dari Bank BPD Bali, Pak. Oh, berdua Bang kayaknya nih. BPD Bali berdua ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Putu ya. Oke, kita sapa yang lain. Silahkan Ibu Riana yang masih off cam. Pak Andika sudah hadir kurang lebih 68 peserta ya. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah hadir. Dan kami persilakan sekali lagi untuk di-on-kan atau dinyalakan kameranya terlebih dahulu.
dan sesaat ke depan kita akan segera memulai ya. Kita tunggu kurang lebih 1 menit lagi bagi teman-teman yang masih dalam proses join dan juga yang sudah join. Tentu saja kami berharap Bapak Ibu agar interaksi kita lebih nyaman satu dengan yang lainnya, silakan di on-kan dulu kameranya. Oke, baik Bapak Ibu, saya akan memulai ya. Dan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah on kameranya masing-masing ya. Kita akan segera mulai bersama-sama. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam webinar kita pagi hari ini bersama ACT Consulting. Oke, Bapak Ibu, saya menyapa Anda semuanya. Selamat pagi dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, apa kabar semuanya? Yang sehat boleh diangkat 2 jempolnya. Yang Anda merasa sehat silakan di on-kan kameranya. Backgroundnya apa coba? Kemudian diangkat 2 jempolnya ke kamera. Yang merasa sehat, yang bahagia, yang semangat, boleh angkat 2 jempolnya. Gerak-gerakan sedikit. Sambil iringi masa dengan senyuman. Gak bisa gerak-gerak kunci. Oke, terima kasih. Dan Bapak Ibu, saya akan menyapa Anda dengan sapaan pagi, gitu ya. Jadi ketika saya menyapa dengan sapaan pagi, maka silahkan langsung direspon dengan spontan kata-kata atau ucapan pagi, ya. Oke, sekarang Bapak Ibu coba di on-kan dulu mikrofonnya. Silakan di unmute terlebih dahulu mikrofonnya. Oke, terima kasih. Coba, saya ingin mendengar semangat Anda di tempat Anda masing-masing, baik di kantor atau di rumah yang mengikuti webinar ini. Respon dengan spontan apa yang kami sampaikan, yang kami sapa dari studio Jakarta. Ya, coba bersama-sama. Pagi. Pagi. Kurang. Naikkan lagi energi levelnya. Kepalkan dulu tangannya di atas. Boleh, kepalkan dulu tangannya di atas, di depan kameranya masing-masing. Oke, silakan bersama-sama, coba. Pagi! Pagi! Ah, belum, naikkan lagi ke level 100%. Pagi! Pagi! Oke, kalau saya menyapa dengan semangat pagi, maka silakan direspon dengan pagi, pagi, pagi. Gitu ya. Jadi jawabnya 3 kali kalau saya mengawali dengan kata semangat di depan ya. Boleh, sekali lagi Bapak Ibu, kapalkan lagi tangannya di depan kamera Zoom-nya masing-masing. Silakan, boleh. Oke, disapa, di unmute dulu mikrofonnya supaya yang lain satu dengan yang lainnya saling memberikan energi ya. Oke, bersama-sama. Semangat pagi. Pagi. Sekali lagi, semangat pagi. Semangat pagi. Pagi. Oke, boleh berikan tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir. Boleh berikan tepuk tangan dulu ya. Oke. Dan boleh ikuti musiknya bersama-sama. Yuk. Tangannya di atas. Pak Fajar, Pak Hasto, Pak Bagus, Ibu Jihan, tangannya di atas, yuk sama-sama. Pak Dadan, Ibu Rini, tangannya di atas semuanya. Yuk bergerak semuanya, Pak Anwar. Yuk, tepuk tangan, atas bawah. Kiri kanan. Oke, ikuti gerakan saya, yuk. Oke,
tangannya di depan, coba ikuti gerakan bersama-sama. Nih Pak Anwar sepertinya sudah semangat. Boleh ikuti gerakan dari Pak Anwar. Yuk. Ayo Pak Anwar. Oke, coba dari ini sudah terlihat semangatnya ya. Dari Dahana, Pak Anwar Sanusi juga ya. Pak Anwar Sanusi, berikan contoh gerakan yang semangat. Hey. Oke, luar biasa sekali lagi. Berikan tepuk tangan yang gemuruh untuk Anda semuanya. Boleh berikan tepuk tangan yang gemuruh. Oke. Baik, sekali lagi saya menyapa Anda bersama-sama. Oke. Cek lagi semangatnya ya, cek lagi energinya. Pagi. 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 Mana suaranya? Ucapkan tiga kali bersama-sama. Semangat pagi. 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Terima kasih atas kehadiran Anda ya. Mari bersama-sama kita mulai sesi kali ini dengan berdoa. Jadi kita meminta waktu sebentar ya untuk berdoa mengawali sesi kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan hari ini atau seminar ini membawa manfaat untuk kita secara pribadi dan juga untuk organisasi kita yang kita cintai. Bapak Ibu, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu dan dimulai, silakan. Oke, ya Bapak Ibu yang sudah siap mengikuti webinar kita di pagi hari ini, silahkan mengetik kata siap ya. Yang A-nya paling panjang berarti Anda yang menunjukkan semangatnya paling tinggi ya. Silakan Bapak Ibu yang sudah siap mengikuti webinar kita pada kesempatan pagi hari ini, silahkan diketik di kolom chat kata siap gitu ya. Oke, terima kasih atas responnya. Pagi yang semangat, pagi yang indah. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama ya belajar di pagi hari ini. Terima kasih yang sudah merespon ya. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak Ibu yang datang dari berbagai korporasi, berbagai wilayah di Indonesia. Dan bagi Bapak Ibu, bagi Anda yang sudah siap mengikuti sesi webinar kita pagi ini, silahkan diketik di kolom chat menandakan frekuensi Bapak Ibu sudah sama-sama semangat berada dalam webinar kita pagi hari ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah merespon ya. Terima kasih yang sudah menuliskan, dan Bapak Ibu kita sudah siap mengawali sesi kita di pagi hari ini. Dan Bapak Ibu berbahagia dan berbangga kita hari ini pada kesempatan webinar kita kali ini hadir juga bersama kita guru yang kita hormati, founder dari ISQ Group, Bapak Dr. Honoris Causa Ari Ginandjar Agustian. Ya, yang akan hadir dan menyapa Bapak Ibu semuanya, seluruh peserta yang ada dalam webinar kita pada kesempatan pagi ini. Oke. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan sesi sharing spirit ya
dari founder ISQ Group yang kami hormati, Bapak Dr. Honoris Causa Ari Ginandjar Agustian. Dan Bapak Ibu boleh berikan tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Makasih. Silakan Pak Ari. Makasih Mas Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam seminar kali ini. Saya saat ini sedang berada di Victoria, Australia, menengok anak saya yang sedang kuliah di Monash, jurusan Manajemen International Business. Jadi saya menyapa dari jauh, apakah suara saya cukup jelas, Hasan? Jelas Pak Ari. Apakah gambar saya jelas? Sangat jelas Pak Ari. Terima kasih. Baik, saya menghargai sekali para Bapak Ibu yang hadir di sini untuk bersama-sama membahas sesuatu yang sangat penting, bagaimana membangun SDM kita. 2 tahun lalu kita sudah meluncurkan Core Values Berakhlak di Menteri BUMN bersama dengan Pak Erick Thohir, dan juga setahun yang lalu kita juga sudah meluncing Berakhlak oleh Bapak Presiden langsung. Jadi seluruh BUMN ASN se-Indonesia menjadikan akhlak sebagai core values. Saya juga sudah memberikan sebuah penghargaan bagi siapa saja yang memiliki core values berakhlak baik, tapi secara korporasi, secara organisasi. Nah, sekarang kita masuk lebih dalam lagi, bukan lagi organisasi yang dinilai, tapi secara pribadi. Nah, untuk menjelaskan itu, izinkan saya bercerita sedikit ini. Ya, kebetulan saya sedang ada di Dandenong, di Victoria. Tempat untuk penangkaran burung-burung dan juga hewan-hewan asli di Victoria. Jadi begini, suatu hari ada perlombaan Olimpiade Hewan. Pemainnya adalah burung, kemudian tupai, lalu kura-kura, ya, dan kelinci. Maka perlombaan pertama yang satu adalah lomba berenang. Berenang yang tentu saja yang paling hebat adalah kura-kura. Tapi burung dia kelelep dan bahkan paru-paru basah gitu. Begitu juga tupai ya. Tenggelam dia gelepek-gelepek gitu. Kemudian sekarang perlombaan yang kedua, naik pohon. Ya ketika naik pohon ya kura-kura menjadi binatang yang paling bodoh. Sedangkan tupai menjadi yang tercepat. Burung tidak pakai sayapnya, pakai ya dia lompat-lompat lucu. Kemudian yang ketiga, terbang. Nah, ketika terbang, ya tupai mencoba lompat dan jatuh kakinya patah. Kura-kura juga paling bodoh gitu. Yang menang adalah burung. Nah, lalu lari cepat. Ya, lari cepat. Yang menang jelas kelinci gitu. Tupai yang kedua, tapi kura-kura paling terlambat dan burung juga terlambat juga. Kemudian perlombaan itu disaksikan oleh seekor burung hantu, dan burung hantu itu kemudian dia mengubah perlombaannya menjadi cara yang berbeda. Oke, sekarang saya lomba dirubah. Perlombaannya dibagi menjadi sesuai dengan bidang masing-masing. Untuk kura-kura, kamu harus menyelam lebih dalam. Semakin dalam semakin baik, dan semakin lama menyelam semakin bagus. Tupai, lombanya spesialis naik ke atas pohon. Lebih cepat, lebih bagus lagi. Sedangkan burung terbang jauh dan lebih tinggi. Dan akhirnya semuanya juara. Nah, apa yang saya ingin sampaikan di sini? Bahwa dari pengalaman saya 25 tahun di ASQ dan ACT Consulting, dan 7 tahun jadi ASN, dan hampir 35 tahun di bidang SDM. Ada kunci yang paling penting yang setelah kita pelajari sama-sama, saya percaya Anda juga punya pengalaman yang sama, rekrutmen. Begitu kita salah merekrut, maka kita akan punya masalah.
salah merekrut, kita tidak tahu ini kura-kura atau dia ini burung atau ini tupai. Nah, masalahnya manusia ini hidungnya sama, matanya sama dua, kemudian juga tangannya sama, dia tidak kelihatan bahwa dia tipe kura-kura, lalu mulutnya seperti kura-kura gitu, tipe burung, lalu wajah seperti burung, tidak kelihatan. Nah, untuk mendeteksi itulah yang menjadi kunci efisiensi di era 4.0, di era saat ini. Jadi bukan hanya teknologi yang 4.0, tapi juga human technology. Dan itu sudah digariskan menjadi 5 kebijakan strategi Pak Menteri Erick Thohir dan juga Pak Presiden, yaitu SDM. Jadi bagaimana caranya kita memilih dan memilah? Nah, ini dari pengalaman saya, kalau Anda tidak tahu ilmu ini, Anda akan ruginya, bukan setahun dua tahun, sampai 10-20 tahun. Dari pengalaman saya, salah rekrut, kerugiannya 25 tahun. Bahkan ada yang sampai di tahun ke-20, terpaksa di PHK, tetapi kita sudah tahu salah, dan biayanya mahal, dan itu orang itu tidak berguna. Siapa pernah mengalami hal itu? Angkat tangan, katakan saya. Ya. Kemudian dia stres, dia tidak tahu bagaimana caranya, gitu ya. Kuncinya adalah rekrutmen yang terbenar. Nah, hari ini ada burung hantunya nih, namanya Pak Wawan. Dia, jangan tanya pengalaman, ya. Dia sudah pakar, expert, nanti dijelaskan sendiri. Lebih dari 25 tahun di bidang assessment berskala nasional dan bahkan skala internasional. Dan ini juga ada Pamela, ya, dulu dia pernah di Gallup, di Amerika, punya skala internasional juga. Nah, sekarang mari kita bahas sama-sama bagaimana caranya supaya kita bisa memilih yang paling tepat, supaya kita bukan hanya merekrut, tetapi ketika mempromosikan seorang supervisor, seorang manager, kita bisa menempatkan di tempat yang tepat hingga ia berprestasi 4 kali lipat. Mengapa? Nanti Pamela bisa menyampaikan bahwa ketika kita tepat memilih orang-orang tersebut, maka sesungguhnya less energy but more power. Mengapa? Karena dia akan bekerja di dalam masing-masing. Pak Wawan adalah pakarnya, dan Mbak Pamela juga secara internasional punya standar bagaimana caranya. Okay? Selamat belajar semua. Mudah-mudahan dengan ilmu ini kita bisa membahagiakan orang-orang melalui perekrutan yang tepat dan benar, mengangkat orang-orang, mempromosi orang-orang dengan cara yang benar, dan membiarkan mereka sesuai dengan kepakan sayap masing-masing dan kekuatan menyelam masing-masing tanpa harus memaksakan. Less effort, more power, more energy, and high performance. Selamat untuk melaksanakan seminar. Terima kasih kepada Pak Wan dan Mbak Pamela, dan terima kasih kepada semua yang hadir. Tolong sampaikan salam hormat saya kepada Pak Direktur yang mengirim Anda, Direktur SDM, dan Pak Dirut yang mengirim Anda datang ke sini. Saya ucapkan terima kasih karena bersama-sama mensupport supaya lahirnya bukan hanya BUMN berakhlak, bukan hanya ASN berakhlak, tapi Indonesia yang berakhlak. Dan kita tentu harus memilih dan milah supaya kita tidak kecolongan dalam memilih SDM di organisasi kita. Selamat meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Sandi Sandi Om. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Terima kasih Pak Ari. Boleh Bapak Ibu berikan semangat dan tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Ya, oke. Okay. Terima kasih sekali lagi Pak Ari yang sudah menyapa, ya, menyempatkan untuk menyapa dan memberikan spirit, ya, kepada kita semuanya, seluruh peserta, ya. Dan saya sekali lagi ingin memastikan Bapak Ibu sudah dalam keadaan siap mengikuti webinar ini. Tentu saja bagi Anda yang, bagi Bapak Ibu yang belum di depan kamera Zoom-nya masing-masing, silakan bisa memposisikan duduk di depan kameranya. Dan bagi Bapak Ibu yang belum menyalakan kameranya, silakan di-on-kan terlebih dahulu, ya. Sekali lagi Bapak Ibu, sebelum kita mulai sesi kita di pagi hari ini, silakan boleh di-unmute terlebih dahulu. Dan saya meminta Bapak Ibu untuk menyapa minimal 5 orang, ya. Disapa namanya, kemudian katakan semangat pagi, gitu ya. Contoh misalnya, Pak Gustiawan, Pak Gustia Wirman, semangat pagi, gitu ya. Kemudian sebutkan lagi, Pak Denny, semangat pagi. Silakan. Bapak Ibu, saya berikan kesempatan waktu untuk Anda saling menyapa satu dengan yang lainnya, saling memberikan energi dan spirit, ya. Silakan dibuka mikrofonnya dalam hitungan ketiga bersama-sama, ya. Are you ready?
Mana suaranya? Siap ya, bersama-sama. 1, 2, 3, go! Selamat pagi. Silakan disapa dulu. Buka mikrofonnya. Selamat pagi. Terima kasih Bapak Ibu dan terima kasih atas spiritnya. Oke, ya Bu Nengah ya. Ibu, terima kasih Ibu Ninengah. Oke, Bapak Ibu, kita akan langsung saja masuk kepada sesi kita di pagi hari ini. Dan saya akan undang ya, bersama kita juga hadir Managing Partner dari SCT Consulting. Dan yang akan memandu, yang akan melead dialog kita pagi hari ini. Dan langsung saja kita perkenalkan, inilah moderator kita. Kita perlihatkan profil dari beliau, silakan. Oke, baik Bapak Ibu silahkan boleh lihat di layar Anda. Inilah profil dari yang akan melit memandu dialog kita pada kesempatan pagi hari ini. Ibu Putri Pamela, Managing Partner dari SCT Consulting. Berpengalaman pendidikan di USA dan juga ini adalah pengalaman beliau ya, yang tadi juga Dr. Ari Ginanjar sebutkan. Dan Bapak Ibu bisa melihat passion beliau di positive psychology, kemudian culture and organization anthropology, leadership development, dan executive coaching. Dan Bapak Ibu, bagi Anda yang sudah siap, kita langsung memulai sesi pagi hari ini yang akan dipandu oleh Ibu Putri Pamela, dan berikan tepuk tangan yang semangat untuk webinar kita kali ini dan untuk seluruh peserta yang sudah hadir dan untuk Mbak Putri Pamela, dipersilahkan. Terima kasih banget Mas Hasan sudah memperkenalkan. Nama saya Putri Pamela, biasa disebut dengan Pamela. Saat ini sebagai Managing Partner di ACT Consulting. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini. Jadi sel webinar hari ini kita mungkin lebih santai, tidak seperti biasanya, supaya Bapak Ibu juga bisa santai sambil ngobrol dan sudah dipersiapkan nih dengan mindset yang positif dan terbuka untuk pembelajaran kita hari ini oleh Mas Hasan, Coach Hasan. Terima kasih. Bapak Ibu di sini mungkin sudah tahu kita siapa. Biasa disebut sebagai ACT Consulting, tapi dengan kepanjangan yaitu Accelerated Cultural Transformation Consulting International. Kami sudah berdiri lebih dari 12 tahun dan banyak membantu organisasi-organisasi untuk bertransformasi menuju kinerja yang terbaik, the best performance. Dan visi kami ingin menjadi terdepan dalam membangun generasi emas. Dan kami bermisi untuk menjadi perusahaan consulting yang memberi solusi holistik dalam human development. Kita ingin memberi solusi yang terintegrasi atas compassion dan passion dalam pembelajarannya, pengetahuan, dan juga teknologi. Kami juga ingin berkontribusi dalam pertumbuhan kemanusiaan menuju kebudayaan yang maju. Dan
kami berharap untuk bisa menginspirasi masyarakat ya untuk perkembangan zaman yang diiringi dengan penajaman IQ, perluasan EQ, dan juga pendalaman SQ. Terima kasih juga kepada guru kami tadi sudah membuka, Bapak Dr. Ari Ginanjar yang sudah membuka dan juga mempersiapkan kita untuk pembelajaran hari ini. ICT Consulting sendiri sudah ada lebih dari 70 profesional board of expert yang menyebar di seluruh ASEAN. Kami setelah bekerja dengan lebih dari 2.900 hampir 3.000 klien yang sudah bekerja sama dengan kami dengan pengalaman lebih dari 12 tahun dan juga pengalaman kami dari berbagai industri mulai dari pemerintahan sampai mining, private sector, dan sebagainya. Ini adalah beberapa klien kami dan terima kasih nih Bapak Ibu klien kami yang sudah bersedia hadir juga belajar bareng-bareng hari ini. Berikut adalah klien-klien kami di Indonesia, our headquarter. Dan ini adalah klien-klien kami di ASEAN. Nah, di sini adalah board of expert kami. Ini adalah profesional-profesional dari industri yang berbeda. Ada yang dari psikologi, ada yang sebagai entrepreneur, ada yang business owners, ada juga yang merupakan researcher, scientist, dan juga termasuk juga guru kami Dr. H.C. Ari Ginanjar di sini sebagai board of expert. Nah, menariknya hari ini kita mengundang satu dari board of expert ini yang terfokus pada bidang psikologi, yaitu Bapak Dr. Randes Wawan Anwar Ahmad yang sekarang adalah menjabat sebagai Program Director di Assessment Center ICT Consulting. Bapak Wawan, sebelum saya undang ke sini, saya mau cerita dulu nih, Pak Wawan ini lulusan UNPAD. Jadi kalau misalkan ada yang sama alma maternya bisa say hi juga di chat. Lulusan UNPAD atas Clinical Psychology. Work experience-nya sangat mendalam terutama di Telkom. Beliau adalah salah satu asesor yang berperan dalam pendirian Assessment Center Indonesia Telkom, yaitu assessment center pertama di Indonesia. Sebelum join ke ICT Consulting, beliau menjabat sebagai General Manager Assessment Management. Jadi kita akan belajar banyak dari beliau, passion beliau itu berikut tentang psychometric assessment, beliau juga expert dalam coaching, human resource development, dan juga tentunya assessment center yang akan kita gali lebih dalam hari ini. Jadi mari kita persilahkan Pak Wawan. Mari kita persilakan Pak Wawan. Terima kasih bisa join saya di sini. Makasih Pak Wawan, silakan duduk. Oke. Mungkin Pak Wawan bisa cerita sedikit tentang diri sendiri, saya siapa? Baik, terima kasih Mbak Pamela, Mbak Pem. Panggilannya Mbak Pem. Saya mungkin saya hello dulu buat Bapak Ibu sekalian. Salam kenal Bapak Ibu sekalian. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Semangat pagi! Pagi. Baik Bapak Ibu sekalian. Semangat pagi. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah jadi pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka meskipun jauh ya Pak ya. Kita tidak bisa bersentuhan tangan, tapi kita bisa saling pandang lah di layar ini. Baik, Mbak Pem, betul saya memang kebetulan saya lulusan Telkom, pensiunan Telkom ya, Mbak Pem maksudnya ya. Yang sudah kurang lebih 29 tahun saya bergabung dengan Telkom dan saya memang berkiprah di Assessment Center. Yang alhamdulillah pada pagi hari ini diundang oleh Mbak Pamela nih untuk membahas sesuatu yang tadi disampaikan oleh Pak Ari Ginanjar ya, tentang bagaimana bicara memeting atau merekrut pegawai yang dilihat malah culture tadi Pak Ari Ginanjar. Makanya tadi materinya creating high performance culture ya. Nah, tadi kan saya contoh bagaimana di lapangan yang disebut dengan akhlak budaya culture BUMN kita bahas sedikit lah ya. Nah Bapak Ibu, saya nanti tidak akan bercerita tentang teori Bapak Ibu ya dalam konteks ini. Saya insya Allah akan sharing pengalaman bagaimana penggunaan atau pemetaan atau
talent mapping ini dipakai di lapangannya. Itu pengalaman saya. Begitu. Menarik sih, soalnya seringkali kalau misalkan kita ngomongin tentang budaya perusahaan, banyak perusahaan belum mengaitkan budaya dengan talent. Okay. Yang padahal talent dan budaya itu kedua hal yang sangat berkesinambungan dan harusnya selaras dengan satu sama lain. Jadi itu yang akan kita tekankan hari ini, bagaimana sih budaya, culture perusahaan itu berkesinambungan dan paralel dengan talent-talent yang ada di dalamnya. Jadi mungkin kita mulai pembahasannya dengan talentnya dulu nih. What is talent management? Apa sih talent management itu, Pak? Baik, terima kasih Mbak Pem. Tapi saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan cerita tentang teori. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin sudah pakar di teorinya, apa itu talent management, wah banyak mungkin ya, saya tidak akan bahas itu. Tapi saya praktis saja Bapak Ibu. Kalau namanya talent management, bagaimana sih kita memanage talent, mengelola talent, intinya begitu. Intinya Bapak Ibu sekalian, bisa dikatakan itu serangkaian, serangkaian proses sumber daya manusia ya, ya, yang dirancang memang untuk mengembangkan, untuk memotivasi dan mempertahankan produktivitas kerja para pegawai yang terlibat di dalamnya tentunya ya. Atau juga di beberapa tulisan disebut bahwa yang disebut talent management itu sebagai suatu cara atau sistem ya yang digunakan untuk mendapat penilaian. Penilaian yang tepat ya bagi orang-orang atau pegawai yang ada di dalamnya. Yang tepat ya. Dan artinya kalau kita dapat penilaian tepat akan memudahkan untuk menempatkan orang sesuai dengan bidangnya masing-masing di situ. Nah, jadi Mbak PM, hasil biasanya, hasil yang diperoleh dari talent management itu bisa berguna untuk bisa melihat apakah pegawai tersebut mampu tidak sih untuk membantu pencapaian kinerja perusahaan. Nah, itu. Jadi itu intinya, talent management. Jadi untuk mengreiterasi aja, talent management itu dimulai dari mendapatkan orang-orang yang tepat ketika merekrut, sampai mungkin juga melihat orang-orang mana yang butuh kita develop, sampai juga bagaimana orang-orang itu bisa stay di dalam perusahaan. Iya. Jadi mungkin perjalanan employee dari mulai sebelum join di kita sampai direkrut dan sampai mereka iya, tumbuh dan betul, berkembang di iya, sini. Oke, okay, perfect. Nah, manfaatnya apa dari talent management itu? Okay. Kenapa sih perlu diterapkan okay. gitu, Pak? Jadi gini, Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah bisa atau menggunakan pendekatan talent management, insya Allah nanti kalau itu diterapkan, itu akan membantu perusahaan untuk bisa mengenal lebih dalam tentang karyawannya. Dan kalau kita mengenal karyawan, tentunya akan lebih memudahkan untuk bisa menempatkan karyawan pada bidang masing-masing. Tentunya kan? Mengenalnya nah. bukan mengenal bakat nyanyi, talent nyanyi gitu ya. Atau mungkin juga. Talent dancing, oh mungkin juga. Juga. Tiba-tiba ada orang terpendam bakatnya. Dia sebagai apa vice president, sebagai manager, tiba-tiba punya bakat yang lain, bisa jadi ya, bisa ikut nanti idol ya gitu, bisa jadi misalnya begitu ya. Nah, jadi dan para karyawan dengan tadi sudah diketahui dan kita memudahkan kita untuk bisa menempatkan tadi, setidaknya karyawan bisa mengeluarkan potensi lebih maksimal ya, dan bisa memberikan hasil yang maksimal buat perusahaan. Itu yang penting buat kita ya. Dan tentunya juga karyawan punya kesempatan untuk bisa berkembang dan mengasah kemampuan day to day-nya ya. Karena kita udah tahu dia posisi ada di mana gitu kan ya. Dan perusahaan udah tahu orang ini, pegawai ini mau dibawa kemana gitu kan ya. Nah itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, talent management ini dianggap penting oleh perusahaan ya. Karena perusahaan bisa memperhitungkan cost ya. Cost secara tepat bagaimana untuk mengelola orang. Nah, gitu. Jadi artinya kalau kita sudah dapat menggerakkan SDM secara optimal, tentunya juga akan menghasilkan pertumbuhan yang lebih baik buat perusahaan. Itu saja. Nah, saya memikirkan klien-klien saya. Ada klien yang memang baru mulai, kami punya klien-klien yang bersifatnya masih startup, tapi juga ada klien-klien kami yang sudah tumbuh dan berkembang, sudah punya sistem sendiri. Jadi baiknya itu dari ekspertisnya Pak Wawan, baiknya kapan sih talent management ini bisa dan harusnya diterapkan? Secara mungkin kita secara teorinya aja, apakah di awal dari si perusahaan itu dimulai atau ketika tengah-tengah, oh saya lupa nih tentang talent karena saya sibuk untuk men-setup company saya. Apakah okay dengan dimulai di tengah-tengah perusahaan itu berlangsung? Baik, terima kasih. Pertanyaan bagus nih Bapak Pem ya. Hari ini Bapak Ibu sekalian. Jadi pada dasarnya konsep talent management ini cukup penting bagi perkembangan bisnis. Nah itu ya, itu yang penting pertama ya. Dan biasanya istilah talent management ini digunakan pada bisnis yang memiliki banyak karyawan.
dan pengelolaannya juga sudah terstruktur. Nah itu ya, jadi sudah banyak karyawan dan pengelolaannya terstruktur. Dan talent management itu baiknya itu diterapkan pada perusahaan yang memang tumbuh dengan pesat. Nah itu ya, itu yang Bapak-Ibu ya, itu kuncinya ya. Nah memang Bapak-Ibu sekalian, tidak ada yang disebut strategi yang selalu tepat lah dalam untuk mendapatkan secara singkat orang-orang yang disebut talent. Tidak ada yang memang secara tepat selalu, tidak selalu begitu ya. Nah karena kebutuhan dan kondisi SDM di setiap perusahaan itu berbeda. Nah itu berbeda, nah teman-teman. Nah oleh karena itu pada saat penerbangan ini semua harus dikembalikan kemana? Disesuaikan dengan situasi perusahaan yang masing-masing gitu ya. Nah namun demikian Bapak-Ibu sekalian, dengan adanya telemedicine system yang baik, katanya karyawan dalam sebuah perusahaan itu diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya dengan baik pula ya, dan akan mendorong prestasi dalam setiap pekerjaannya. Nah, tentunya jika karyawan itu bisa berkinerja tinggi, maka setiap karyawan dapat mengelola dan menjalankan bisnis perusahaan dengan efektif dan efisien, dan tentunya itu akan menambah atau akan mendorong pencapaian tujuan perusahaan secara awal. Itu Mbak Fem. Jadi kalau yang saya tangkap dari Bapak, sebetulnya talent management itu cross industries ya, tidak melulu atas industri apa saja sih yang lebih penting. Jadi sebetulnya ini diharuskan untuk semua, Pak, lebih baik juga untuk organisasi yang memang sudah besar ya, untuk mereka gitu bisa tahu dibawa kemana nih karyawan saya ya, seperti itu ya. Nah siapa, apakah talent management itu mengatakan tentang seluruh karyawan ataukah ada beberapa aja nih yang saya harus fokuskan? Who are my talents? Baik Bapak sekalian, ya kita harus paham nih apa sih talent gitu kan. Pertamanya apa sih talent? Biasanya talent itu bisa dikatakan orang atau individu atau karyawan atau pegawai yang memang tepat yang dapat membuat perbedaan yang menonjol bagi performa perusahaan. Jadi memang menonjol gitu orang tersebut, itu menjadi talent biasanya gitu. Nah, baik itu dari kecepatan dia berkontribusi, ya dia cepat dalam memberikan kontribusi pada perusahaan, atau mungkin juga melalui penunjukan potensi yang tinggi dalam kurun waktu tertentu. Tergantung mau pakai mana nih kriteria yang dipakai di situ ya. Apakah karena dia kontribusi tinggi atau secara kurun waktu lama dia memang potensi itu bisa menumbuhkan perusahaan, nah, bisa begitu. Silakan ya, dipakai aturannya. Nah, jadi talent itu tidak dapat diartikan sebagai sekedar karyawan biasa atau anggota organisasi perusahaan biasa, enggak. Tetapi biasanya adalah SDM atau individu yang dinilai high performance dan high potential. Nah itu jadi itu talent biasanya ya. Jadi nanti itu kita pakai. Jadi ya, orang-orangnya disebut talent. Nah jadi artinya gini, jadi kalau kita sudah dapat orang itu, tentunya dengan talent ini kita bisa tahu nih bagaimana kita memilih orang yang tepat untuk pada tempat yang tepat dan atau posisi yang, tepat. Dan waktu yang tepat. Nah, itu benar. Itu. The right person in the right place for the right position in the right time. Betul. Nah, gitu. Dan ini intermezzo-nya sedikit untuk teman-teman yang ada di Zoom, kalau ada pertanyaan along the way ketika kita lagi ngobrol, boleh ikutan nimbrung. Boleh bisa mengatakan atau raise your hand, bisa taruh raise hand di Zoom-nya, klik itu, atau bisa juga menuliskan pertanyaannya di dalam chat ya. Jadi seiring berjalan kita ngobrol bareng nggak apa-apa sama teman-teman juga yang ada di Zoom. Ya, iya Pak. Oke. Nah, kita udah tahu nih siapa talent-talent itu dan juga perusahaan mana yang harus melakukan talent management. Nah, pertanyaan saya sekarang adalah step-stepnya apa? Di mana sih saya harus mulai untuk menerapkan talent management? Kadang karena kata dari si katanya sendiri itu berasa intimidating ya. Talent management. So I don't know where to start. Baik, terima kasih nih Mbak Pep. Jadi tentunya Bapak Ibu sekalian, untuk menerapkan ya talent management itu, kita harus juga tahulah pilar-pilar apa atau tata atau bukan tata cara ya, langkah-langkah apa sih atau poin-poin apa yang perlu diperhatikan. Intinya ada 4 pilar utama sebetulnya secara all ya. Biasanya kita biasanya mulai bahasanya dengan dari attracts ya. Bisa kita memilih kandidat mana yang masuk kelompok talent nih, di attract tuh. Ya, di rekrut atau kalau bahasa tadi Pak Ari gini aja itu bagaimana merekrut dari awal. Nanti saya akan cerita ke dalam ya. Nah, awalnya track. Kemudian setelah beres itu bagaimana development-nya, proses development-nya. Jadi di situ kita ketahuan pegawai yang sudah masuk dalam
apa ya, mapping ataupun dalam kelompok-kelompok tertentu itu mau dibawa kemana, bagaimana cara developnya, ya. Nah kemudian di manage teman-teman. Jadi kalau sudah ketahuan nih, oh ini si A masuk ke sini, si B masuk ke sini, di manage, dikelola, dan tentunya perusahaan harus bisa menciptakan pengelolaan budaya iklim kerja yang memang untuk mencapai performa yang tinggi, tetap itu di manage, jangan sampai dia down gitu kan ya, atau tiba-tiba tidak puas karena tiba-tiba saya talent tapi tidak ditempatkan pada posisi yang tepat, wah itu bisa gitu ya. Nah itu dan retain, nah ini juga jaga salah satunya kita menjaga karyawan atau pegawai yang termasuk kelompok talent tadi. Nah ini penting sekali teman-teman ya, dengan cara misalkan bisa tiba-tiba dipromote ya, diberikan assignment khusus, wah itu perlakuan-perlakuan khusus itu bisa apa ya, meningkatkan motivasi, oh saya betul-betul dihargai perusahaan, saya memang talent, nah gitu kan ya. Meskipun di lapangan banyak juga sih yang tiba-tiba sudah kelompok talent tidak disentuh apapun juga, ada itu. Ada. Gitu saya kan. Membayangkan berarti talent management ini juga kuat kaitannya dengan employee engagement ya Pak. Nah, betul. Betul. Saya membayangkan mungkin apalagi dalam generasi Z atau generasi Y, milenial, mereka yang punya potensi tinggi merasa bahwa tidak ada recognition, tidak ada reward dalam bentuk development tersebut, dan makanya mereka sering berlompat-lompat ke organisasi yang berbeda. Nah ini menarik, kalau kita bicara tentang diversity generation, generation diversity generation diversity ini, Gen Y, Gen Z sekarang Gen Z itu mungkin nanti menjadi apa lagi namanya sekarang ya, mungkin nanti ke depan adalah mungkin istilah-istilah lain ya untuk bagaimana menarik generasi ini. Nah hati-hati Bapak Ibu sekalian nih, saya pernah mencoba menangani ataupun berhadapan ataupun punya anak buah yang Gen Y dan Gen Z, itu mereka sangat challenging. Artinya gini, mereka akan appreciate kalau kita memang juga selalu, nah ini salah utama, selalu memberikan umpan balik kinerja mereka. Itu penting buat mereka. Mereka akan merasa dihargai kalau mereka dilepas. Jadi pernah saya dapat tiba-tiba, Pawan, bagaimana kinerja saya? Oh itu, nah, baru saya, oke ya. Nah kita bahas dengan mereka, karena mereka ingin selalu feedback, itu penting. Karena sesuatu prestasi buat mereka itu sesuatu banget gitu kan ya. Dan feedback buat mereka adalah buat improve. Nah itu kan, gitu kan ya. Karena kompetitif mereka juga cukup tinggi. Nah itu kan ya. Nah itu Bapak. Menurut ya. saya setuju sih. Sebetulnya kalau saya lihat di organisasi-organisasi dan bagaimana kita sudah menerapkan mungkin bagaimana sih kita melakukan intergenerational management, yang saya lihat sebetulnya memang demand-nya jadi tinggi karena ada Gen Y dan Gen Z. Tapi kalau menurut saya di dalam diri masing-masing orang pun ada Gen Z-nya, ada Gen Y-nya. Karena sebetulnya hakiki dari dalam kita semua juga kita pengen di-recognize when we are doing a good job. Namun mungkin dengan keberadaan Gen Z dan Gen Y, mereka yang mempush untuk perubahan di dalam dunia kerja ini ya Pak. Itu menarik sekali kalau menurut saya. Bisa kita bawa juga nih nanti ke sesi webinar selanjutnya kalau teman-teman mau nungguin. Generation diversity ya itu ya. Bagaimana kita mengelola perbedaan generasi ya dalam dunia kerja. Memang agak berbeda. Apalagi dengan dunia yang semakin cepat, ada sosial media di mana kita dapat likes dengan cepat, cuma posting foto dapat likes-nya langsung. Nah, jadi kita juga did a good job pengen likes-nya dapat langsung kan. Oke, tapi balik lagi nih kita ke talent management. Dengan talent management tersebut, langkah-langkahnya itu seperti apa, Pak? Kalau boleh saya. Baik. Jadi gini, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini mungkin juga di lapangan ya, praktek di lapangan juga saya coba bandingkan lah. Biasanya Bapak Ibu sekalian dalam melakukan penerapan talent management, langkah pertama ada. Tadi Pak Ari juga menyampaikan ada yang melakukan dari rekrut awal. Nah, itu. Jadi tentunya langkah pertama adalah kita siapkan dulu juga apa sih kriteria talent itu. Mau pakai apa ukurannya? Mau pakai apa ukurannya kita lihat ya. Apakah mau lihat posisi critical ini pakai? Bagaimana persyaratan posisi tersebut ya? Uraian pekerjaannya kayak apa? Dibutuhkan orang kayak apa? Nah itu kriteria itu di awal harus ditetapkan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau saya mengacu ke pengalaman saya pribadi di satu perusahaan yang coba saya geluti kemarin, itu dari awal sudah ditata tuh. Ingin dilakukan menata ataupun memilih orang-orang terbaik,
great talent ya, program melalui seleksi awal. Tadi kata Pak Ari itu, dari awal kita sudah menata tuh, harus memilih orang-orang karena dibutuhkan posisi anu-anu-anu, dibutuhkan orang di bidang anu-anu-anu. Nah, itu sudah ditata tuh dari awal. Nah, ini penting dari depannya. Jadi hanya kriteria ini atau talent ini penting. Nah, pada berikutnya sudah beres itu, Bapak Ibu kan udah jelas tuh. Oke, kalau gitu untuk bisa menarik atau untuk bisa memilih orang pakai apa sih? Nah, itu. Jadi teman-teman, pengalaman kami atau pengalaman saya di lapangan, itu memang pada saat tahap ini akan diatakan udah dikumpulin nih, kumpulin ada sumber-sumber talent ya. Apakah mau dari dalam atau dari luar? Dimungkinkan terjadi. Ya, tergantung tadi posisi mana yang mau dipakai ya. Nah, itu kan bisa saja kalau yang fresh graduate mungkin posisi-posisi umum ya, bisa terjadi kan. Tapi kalau udah critical position, key position, itu pasti orang-orang dalam dipakai tuh sebagai orang-orang menjadi talent gitu kan ya. Itu yang terjadi di perusahaan saya waktu itu ya. Jadi itu. Nah, ya. Nah, teman-temannya. Nah, itu akan nanti akan dipilih, diidentifikasi. Ini di sini tahapannya ada tahapan track tadi pemilihan ke talent-talentnya plus akan di-assess, diidentifikasi. Nah, modelnya agak berbeda. Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, saya coba share pengalaman di lapangannya. Jadi pada saat kami mengelola talent, memilih talent, untuk talent-talent yang anggap saja ini untuk posisi-posisi yang masih generik ya, masih generik. Itu karena klasikal ya, kita biasanya proses rekrutnya agak ketat. Dengan kriteria tertentu, kami butuh fresh graduate yang A, B, C, D. Berdasarkan pada kriteria perusahaan kami waktu itu, perusahaan saya waktu itu, sekian kompetensi yang diukur. Oke, dan itu semua diukur. Semua diukur ya. Nah, udah dapat data tuh ya. Nah, kita tim sudah punya pola tuh. Pokoknya kalau sudah direkrut pertama, nanti 2-3 tahun, 1 tahun 2-3 tahun ke depan mau diapain? Udah ada tuh pola. Mau di-assess apa lagi? Nah, itu tadi sudah ada, tadi attract-nya udah ada, kemudian nah, dan develop-nya udah jelas. Udah jelas. Pokoknya untuk anak-anak pertama yang masuk, nanti kalau sudah yang masuk talent itu akan di develop untuk apa saja. Nah, itu nanti ada contoh di belakang ya. Nah, ada develop itu ya. Nah. Kalau boleh saya mungkin interject sedikit, tepat sekali sih Pak. Jadi kalau dari pengalaman saya, pernah waktu itu saya bekerja sama dengan Louis Vuitton, LV di Asia Pasifik, dan mereka ingin merekrut management trainee, MT. Okay. MT, yaitu dari fresh graduate. Jadi mereka ke kampus-kampus, lalu merekrut tuh ke kampus-kampus. Nah, menariknya adalah ketika saya kerja sama dengan LV, mereka ketika ingin meng-hire management trainee, ketika mereka ingin merekrut mereka, assessment atau tools yang mereka beri ke management trainee ini adalah udah level atas, sudah level executive leader. Karena mereka ingin tahu apakah orang-orang ini yang memiliki potensi ke sana dan gapnya seberapa banyak. Jadi ketika si management trainee ini masuk, mereka sudah pastikan ini adalah akan jadi superstar. Saya sudah mempersiapkan ini development-nya seperti apa, dan mereka memang talent management-nya sudah sangat terstruktur dan itu terbaik sekali gitu. Dan karena hal tersebut, brand-brand yang lain mereka tahu kalau ini lulusan LV, they know it's gonna be a superstar gitu. Mungkin sama dengan Bapak dari Telkom, kalau kita tahu nih kalau lulusan Telkom, pernah kerja di Telkom, kita tahu itu bakal superstar. Ya begitu. Nah, betul. Itu bagus sekali perusahaan sebenarnya. Bagus sekali. Jadi betul Bapak Ibu sekalian, di kami juga pengalaman saya itu ada proses yang disebut dengan talent classification. Jadi pegawai-pegawai yang memang baru 1-2 tahun itu di-detect tuh, identifikasi untuk masuk ke badan kelompok talent classification dengan tentunya kriteria tertentu. Nah, itu untuk level yang mungkin belum menduduki posisi yang struktural ya. Nah, itu pendekatannya dengan assessment, misalkan bisa menggunakan alat ukurnya psychometric, interview, group discussion atau FGD dan sebagainya. Itu untuk menata kemampuan kemampuan manajerial dituntut. Udah kita tetapkan kemampuan manajerial itu. Oke. Beda untuk posisi-posisi yang sudah manajerial struktural. Nah, ini lebih ketat Bapak Ibu sekalian. Karena yang diperbandingkan adalah bagaimana performansi di lapangan plus bagaimana kompetensi dia. Kompetensi manajerial itu dibandingkan, dan proses assessment-nya, identifikasinya juga berbeda. Itu dengan pendekatannya adalah kita lihat kebetulan kita punya assessment center
dengan pendekatan assessment center untuk sekian ribu para manajer, ya manajer dan juga mungkin general manager itu, dan mereka harus bisa menampilkan itu sebuah pengguna itu. Kalau sudah dapat tim bagian human capital development itu udah menata tuh orang ini ketahuan masuk ke kotak mana, dan nanti untuk jadi future leader itu perlu apa di improve sudah jelas itu udah ada tatanannya begitu ya. Nah itu ada program yang disebut percepatan pengembangannya, udah jelas tuh pengembangannya udah jelas mau dibawa kemana, dia dikasih apa dan sebagainya gitu ya. Nah sudah beres begitu, nanti ada proses juga penempatan. Jadi orang-orang tahu udah jelas, oh posisi anu oke. Dan nanti ada proses evaluasi monitoring, ya ada nggak apa progres nggak ataupun apa bagaimana kinerjanya. Dan kalau ada sesuatu Bapak Ibu sekalian, itu juga ada umpan balik, ada feedback, ada juga proses coaching, ada itu. Itu dilakukan di lapangan. Tujuannya supaya memang talent-talent tadi bisa tetap menunjukkan performansi yang terbaik pada saat itu ya, Mbak Fem. Jadi dari tadi tuh kita ngomongin dua hal ya, Pak Wawan. Jadi ada tentang potential atau juga tentang performance. Nah, gimana kita bisa tahu siapa yang bisa dikategorikan sebagai performance-nya dan juga potensialnya? Dari mana kita tahu itu? Bapak Ibu sekalian, tadi saya sampaikan di depan bahwa pengalaman saya itu dengan pendekatannya di untuk pengalaman di lapangan, Bapak Ibu ya, untuk potensial. Jadi tadi para kandidat yang sudah masuk ke apa attract tadi kuda kelompok talent ini, itu kita deteks tuh pakai pendekatannya. Kita saya contoh aja waktu itu kebetulan untuk posisi manajerial yaitu para manajer ya Pak Ibu, kita pakai assessment center Mbak Fem. Kita pakai center. Kita peroleh data itu. Data bagaimana orang yang kita sebutnya bahasanya itu ready, ready with dan not ready. Nah, itu yang ready itu kita masuk ke kita sebutnya potensial ya. Dan yang ready with itu moderate gitu kan. Itu yang low gitu kan. Kita anggap polanya begitu kalau pakai dengan talent mindbox talent mapping ini. Nah, kita anggap itu. Nah, yang berikutnya kita juga deteks bagaimana performansi mereka di lapangan. Ada kinerja yang harus jadikan tolak ukur. Nah, berdasarkan itu kita mapping. Nah, bagaimana orang yang punya kinerja tinggi plus orang yang punya kompetensi tinggi hasil asesmen tadi. Nah, jadi kalau high ya bukan high tinggi bukan high itu masuk ke kelompok yang disebut dengan high performer ya dan high potential. Dan biasa orang juga menyebut itu bisa masuk ke kelompok very hypo katanya. Kalau high-nya dimasukkan very hypo. Tapi di beberapa literatur cukup hypo, tapi enggak. Untuk membedakan, yang hypo itu yang moderat dengan yang high. Yang itu moderat high itu hypo, tapi kalau udah high itu very hypo. Karena itu dua-duanya high ya. Tapi ada kalau salah satu moderat, mungkin apa? Performansi moderat atau juga potensi moderat ya. Nah, itu masuknya hypo gitu ya. Nah, gitu kan. Kalau juga saya boleh menambahkan Pak Wawan, memang kita semua ingin semua orang jadi high performer, high potential. Tapi Ninebox ini sebetulnya membantu juga untuk kita bisa memetakan kalau misalkan saya punya saya punya yang high performer, high potential, which is a great thing kalau kita punya banyak itu. Dan itu biasanya kita tahu apa yang kita lakukan nih untuk mereka. Nah, itu biasanya orang-orang yang akan kita promosikan. Orang-orang yang kita akan accelerate, ya kan? Tapi kadang kita juga bakal punya nih orang-orang yang potensinya tinggi. Kita tahu nih, kita ada serpihan-serpihan atau dari psikometriknya atau gimana ya potensinya kelihatan nih tinggi. Namun performanya belum nyampe sana. Nah, itulah yang kalau nggak salah yang di develop ya Pak. Betul. Jadi kalau mungkin pada slide berikutnya itu ada kelihatannya tahapan-tahapan nanti ya. Nah itu. Jadi betul Bapak Ibu sekalian. Karena kita sudah punya mapping, jadi perusahaan tentunya dalam pengelola HR lah ya, pengelola human capital itu sudah bisa menetapkan nih. Kita pengen di kelompok ini atau saya contoh aja. Dulu waktu berkesempatan saya mengecek untuk terkait dengan potensial performan salah satu assessment dan performansi orang-orang di lapangan pada GM. Nah, saya pernah pengalaman Bapak Ibu sekalian. Jadi, nah dari peta yang kami ambil ternyata yang ada dimasuk ke high performan dan high potensial itu dari 60-an ya, itu hanya 2 orang. Hanya 2? Yang masuk ke high, punten Bapak Ibu ya.
rata-rata ada di mana? Rata-rata ada di moderat. Hmm. Yang di kelompok tengah tuh, moderat performance dan moderat potensi. Banyak di situ. Sedikit ada yang adalah di high performance dan moderat potensial. Plus juga ada di moderat performance dan high potensial. Jadi banyaknya ada di yang moderat performance dan moderat potensial. Itu dari 60-an para GM waktu itu. Nah, bagaimana manajemen melihat ini petanya? Akhirnya menyebut bahwa orang yang masuk ke moderat performance dan moderat itu harusnya di future jadi high performance, mampu tinggi. Nah, di improve lah. Jadi mereka ada proses rotasi pekerjaannya, ada assignment khusus, ada executive training dan sebagainya. Itu teman-teman. Coaching. Ya, ada coaching juga, ada feedback, semua diberikan supaya si orang di kotak di tengah itu bisa meluncur yang paling tinggi. Gitu. Itu begitu. Yang dilakukan. Lalu juga interestingnya banyak juga nih klien-klien kami. Ketika kami lihat orang-orang ini potensinya sebetulnya biasa aja atau malahan low untuk menjadi leaders, tapi dalam segi performa mereka perform kok Pem gitu. Kadang kan kok di sini dia di box yang ini ya, padahal mereka performanya tinggi, tapi ketika kita assess potensinya sebetulnya rendah. Nah, kalau saya biasanya saya mengatakan bahwa ini adalah orang-orang yang jadi subject matter expert di bidangnya. Jadi mungkin succession planningnya mereka tidak harus memimpin tim selanjutnya, tapi bagaimana mereka menjadi expert di dalam bidang tersebut, bagaimana kita mengembangkan dan mempersiapkan jenjang berikutnya, tapi yang lebih horizontal, tidak vertikal memimpin orang lain, tapi bagaimana dia menjadi kayak senior consultant, for example. Sentuhan-sentuhan itu harus dimiliki oleh para pimpinan di manajemen kapital ya. Orang-orang yang mengelola itu harus paham itu, bagaimana mengarahkan, memetakan itu ke posisi-posisi yang tepat tadi. Kalau kita petakan, kita pengen kenal, paham tentang orang. Kalau udah kenal kan enak tuh, mau dibawa kemana mereka gitu, ditempatkan di mana, nah gitu kan. Itu maaf ya. Succession planning itu juga yang biasanya kita bantu untuk klien-klien kita. Lalu ada beberapa orang juga datang dan mereka lihat ketika mereka sudah assess potensinya rendah dan performansnya udah belum sampai sana. Lalu mereka tanya, kok bisa, gimana ya, kok bisa kita rekrut orang-orang ini ya gitu. Nah, dari situ baru kita lihat, oh mungkin ini di mana yang tadi kata Pak Wan bilang, orang yang mungkin tepat tapi posisinya tidak tepat. Betul. Gitu. Kita sudah merekrut mereka karena mereka bagus tadinya, ternyata posisinya tidak tepat. Nah, itu makanya strategi yang kita bantu ke klien kita adalah strategi-strategi mungkin di mereka dirotasi kemana gitu. Betul. Jadi itu penting buat Bapak Ibu sekalian. Jadi memang mengelola SDM itu tidak mudah karena banyak seninya. Jadi, arts ya, itu seni. Mengelola SDM itu seni sebetulnya. Ada sentuhan-sentuhan yang memang kita harus, orang-orang SDM itu harus paham banget ya. Selain ilmunya juga bagaimana personal touch-nya ya, itu harus kita miliki. Dan seiring berkembangnya zaman juga menurut saya SDM selalu berkembang, selalu berinovasi. Iya, betul. Selalu berinovasi, dan sama halnya dengan inovasi kita nih Pak Wan atas ICT Consulting. Sekarang teman-teman pasti udah tahu nih tentang 9-box model ini, traditional 9-box model saya nyebutnya, betul. Atas potensi dan performance. Tapi kan tadi di judul kita adalah gimana sih kita bisa menciptakan performa kultur yang tinggi dengan talent management. Nah, bagaimana jadi mengkaitkan talent management dengan budaya perusahaan? Gimana tuh Pak Wan? Nah, ini bisa, semua itu bisa dilakukan teman-teman. Tadi talent kriterianya mau dipakai mana sih? Kita mau memetakan talent itu berdasarkan apa? Itu penting. Ya. Nah, kita tekan dulu kriteria pertama. Oh, pengennya kita pengen melihat bagaimana kompetensi pegawai plus bagaimana core value atau value. Kalau tadi Pak Argi nanya core value ya, kita value lah, value. Nah, kita lihat bagaimana sih value orang pegawai dengan kompetensi. Bisa kita kaitkan. Apakah orang yang punya value nilai-nilai bagus juga performanya bagus? Ada di mana tuh kotaknya? Orang yang tidak punya value tapi performanya bagus, ada juga itu kotaknya. Ada, nah, ada. Nah, artinya gitu. Jadi itu bisa. Nah, kalau kita contoh, kita pakai akhlak lah ya. Akhlak itu memang yang dipakai oleh BUMN sekarang, mencoba atau kami sekarang nih di CDI RCT mencoba nih menyandingkan nih antara kompetensi dari sisi kompetensi potensi ya, managerial plus bagaimana core value-nya.
Nah, di mapping nanti. Mm-hmm. Nah, jadi siapa tahu ketemu nanti titik temunya. Ini si A, si A ini ada di mana nih? Apakah dia betul punya akhlak yang tinggi? Mm-hmm. Apakah betul juga punya performance tinggi? Nah, kalau gitu dia bisa menjadi apa? Yang terbagus gitu kan ya. Nah, gitu. Mm-hmm. Itu Mbak Pem ya. Setuju sekali sih, Pak. Karena menurut saya pimpinan, leaders bukan hanya leaders yang tahu bidangnya gitu. Ya. Apalagi mereka sudah ada di tahap strategik, bukan hanya melulu mereka secara teknis mengetahui bidangnya apa, kayak gimana kerjanya, tapi juga mengetahui apakah orang ini bisa menjadi role model istilahnya. Betul, ya. Betul. Nah kalau kita di layar, itu kita bagaimana membandingkan antara, ini contoh Bapak Ibu sekalian, ini contoh nih Bapak Ibu sekalian, bagaimana membandingkan antara kompetensi berdasarkan hasil assessment center, plus bagaimana core value ini berdasarkan alat ukur yang kami punya, yaitu namanya namanya values leadership kalau ini akhlak kebetulan ya, ini akhlak ya, akhlak leadership measurement index ya. Nah, kita bandingkan Bapak yang kita lihat ya, kita lihat di situ. Jadi bagaimana posisi hasilnya, mungkin ada bahasa sehat, cukup sehat dan tidak sehat, itu untuk value jadi kita bahasanya. Tapi untuk kompetensi kita sebut ya ready with development dan not ready. Nah kita coba mapping. Bagi individu yang hasilnya sehat plus ready, itu tentunya ada di puncak tuh. Ya, itu akan menjadi apa? Future leader. Ya. Mudah-mudahan kita dapat banyak orang seperti ini ya. Mudah-mudahan ya kita. Nah, kalau kita punya mapping pegawai ini, tiba-tiba pegawai ini sehat akhlaknya, tetapi dia itu kita sebut saja sehat tapi ready with di assessment. Nah, itu bisa masuk kelompok yang berikutnya, ya. Atau yang mungkin cukup sehat tapi kompetensi bagus, itu bisa masuk growth employee, ya. Ada juga yang mungkin tidak sehat tapi kompetensi bagus. Ada itu bahasanya tuh. Ini bahasanya enigma ya. Bahasa ini bahasa-bahasa yang dipakai oleh di talent box ini, talent management. Dan ada juga yang mungkin yang termasuk sehat tapi moderate gitu ya, atau disebut moderate ready with ya, itu bisa masuk kelompok berikutnya. Itu kayaknya itu high impact. Yang paling banyak adalah teman-teman yang tadi yang saya mengukur kurang lebih 60-an 70 GM itu ada di kelompok tengah itu. Bahasanya cukup sehat ya, moderate, itu adalah core employee. Nah, inilah core employee, itu orang-orang yang memang moderate gitu sebenarnya. Cukup sehat dan juga ready with ya. Jadi moderat hasilnya gitu kan ya, tengah-tengah gitu kan ya. Ada juga orang yang memang tidak sehat kalau dari akhlak ya, ini dilema ya. Dan tidak kompetennya juga ready ya, ready with, moderat gitu. Ada orang yang memang, nah ini teman-teman, sehat tapi tidak kompeten. Sehat tapi tidak kompeten. Ini trusted professional, bisa kita percaya tapi gak perlu ekspektasi banyak gitu ya, gitu kan ya. Tapi tidak kompeten. Ada pasti di lapangan. Saya percaya ini ada orang yang betul-betul akhlaknya bagus. Akhlaknya bagus lapangan, tapi dia tidak kompeten. Nah itu kehidupan sehari bisa kita lihat lah. Bapak Ibu bisa amati di lapangan lah, orang yang akhlaknya bagus tapi tidak kompeten. Tapi ya dia juga bisa tetap berkiprah di lapangannya. Ada juga orang yang cukup sehat tapi tidak kompeten, ada ya. Efektif. Ada yang memang ini tidak sehat atau dan tidak kompeten. Ini disebut untrusted atau underperformance kalau pakai istilah performance ya. Tapi kalau di buku kamus aslinya itu deadwood. Oh, deadwood. Ya. Diapain tuh deadwood biasanya, Pak? Kalau saya pernah ngobrol sama itu. Exit strategy. Itu. Itu ada exit ada. Okay. Kalau bisa agak digeser katanya, digeser dengan diberikan peluang dia untuk bisa mengeluarkan diri dengan hormat gitu kan ya. Gitu. Nah itu ya Mbak Pem ya. Okay. Tapi jangan sampai ya banyak employee kita ada yang di untrusted. Kalau seperti itu berarti akan berdampak pada budaya kita sendiri, yang budaya kitanya jadi nggak sehat juga. Betul. Terutama menurut saya sih penting sekali untuk bisa melihat apakah orang-orang ini selaras dengan core values perusahaan saya. Saya pun ketika memilih pekerjaan memilih organisasi di mana valuesnya paralel dengan values pribadi. Betul, tapi ya. Kalau saya sebagai business owner, saya pun ingin memastikan orang-orang saya adalah orang-orang yang akan melakukan nilai-nilai perusahaan dengan baik tanpa saya harus nontonin satu-satu. Betul. Nah,
itulah Bapak Ibu sekaliannya, penting sekali bahwa kita memang harusnya membuat, menerapkan ini untuk membantu sebetulnya Mbak Pem. Ini untuk membantu kita supaya kita lebih mudah untuk bisa menempatkan orang nanti di lapangan ya, menugaskan orang ya, mengembangkan orang ya, gitu kan, itu akan lebih mudah sebetulnya. Mungkin Bapak bisa share contoh-contoh di masyarakat seperti apa? Wah, betul. Kita Bapak Ibu sekalian, coba kita terjemahkan kita ya, ke dalam dunia nyata ya, gitu, dunia Bapak, ya, dari box-box ini. Oke, baik. Mari kita lihat ya. Oke. Mari kita lihat. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mau nanya nih. Baik, ada yang komen? Ada yang kenal nggak? Kira-kira kalau tadi masuk ke mapping ke nine box ya, nine box tadi, ini masuk ke kelompok mana nih? Bisa ditulis di chat Bapak Ibu. Monggo. Kita ngobrol bareng-bareng nih. Kita ngobrol lah chat ya. Mungkin sudah pada kenal semua ya. Ini gambar yang sangat ikonik, iya, saat betul, ini ya. Sering muncul di TV dan juga jangan di berita-berita viral, katanya. Kalau misalkan kita petakan beliau ke dalam nine box tadi atas kompet, coba kita mundur lagi ya, kita perlihatkan lagi tadi nine boxnya. Kita petakan antara kompetensi lalu juga core values-nya. Mundur sekali lagi, mundur sekali lagi supaya istilahnya enak, yang aslinya supaya itu masuk kemana ini? Monggo, gambar yang tadi masuk kemana itu? Untrusted, oh ada yang bilang untrusted, enigma. Enigma itu yang tidak sehat, ready kompetensi, that's nice, enigma, untrusted. Okay. Oh banyak yang bilang ini adalah enigma. Oke, baik. Coba kita lihat ya, dalam menurut, oke, kita coba biar yang lainnya enigma. ada opini lain. Ada dilema. Oh dilema, oke, mungkin dilema juga sama pemikiran sendiri ya, itu membuat dilema dan keresahan dalam masyarakat juga sih Pak. Memang okay. Benar. Wah. Tapi ada yang, wah ini gue banyak ya. Artinya melihat bahwa yang wah, tadi akhlak. Itu pahanan lucu sekali. Wah, effective employee. Oke, effective employee berarti not ready kompetensi tapi cukup sehat akhlak ya. Oke, argument interesting. Mungkin kita bisa yang terbanyak kita lihat salah satu ya, kita undang salah satu yang menyebut enigma. Kenapa enigma? Itu ada tuh, siapa tuh? Burini tuh, Burini. Oke, Burini boleh. Burini, monggo. Ada Burini? Burini izin share ke teman-teman kenapa sih pilih kenapa enigma? Enigma? Ini Burini Adri. Burini Adri. Yanti. Enigma tadi ya? Oh, enggak tahu. Oke, kalau gitu saya minta mungkin kita bisa tanya aja Mbak ini deh, mungkin ini Mbak, siapa yang memberi nilai enigma salah satu, minta komentar Bapak Ibu sekalian. Siap, saya nggak nunjuk soalnya nanti di sini siapa Pak Bu, siapa enigma, mungkin Pak Hanan dulu. Pak Hanan bisa share dipilihnya tadi tuh no akhlak katanya, kenapa no akhlak? Oh iya ada, oh iya Pak Hanan no akhlak. Salam kenal Pak Hanan. Salam kenal Pak Hanan. Oke, ya saya milih itu karena bisa share dulu apa ya, karena kompetensinya memang ada tapi kompetensinya itu masih perlu dipertanyakan kembali karena menyangkut hal-hal yang negatif tadi. Namun untuk akhlak sudah tidak bisa dipertanyakan, sudah paten no akhlak itu tadi. No akhlak sudah paten. Itu ya, yang menurut saya. Oke. Pak Hanan, mohon maaf ya. Pak Hanan bisa memperkenalkan diri sedikit dulu dari mana dan juga perusahaan apa? Oh ya, saya kebetulan dari, nama saya Muhammad Hanan ya, dari PKP SDM Kota Probolinggo, Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur. Itu saja mungkin. Terima kasih Pak Hanan. Okay. Ya, sama-sama. Okay. Pak Hanan menyampaikan tadi, kalau akhlak sudah no lah, udah pasti. Iya, udah tapi no itu. Kalau kompetensi, ini juga, nah Pak Hanan mungkin kalau kita ngelihat, nah ini saya coba, ini kompetensi dalam konteks bagaimana yang bersangkutan tadi memanage kinerja di lapangan. Iya.
coba kita dengan keberhasilan di lapangan. Ya, nggak apa gitulah. Orang akan melihat, mungkin melihat cepat, mungkin berhasil secara kompetensi. Ini masih melihat. Jadi argumen ya. Oh, gitu, mungkin kita undang satu lagi. Boleh. Ada Pak Avicenna di sini yang cerita bahwa ini sebuah dilema. Oh, enggak open okay. Cam ya. Bapak bersediakah untuk share? Karena menurut saya ini menarik sih. Oke, berarti yang lain. How about Pak Margi? Atau yang open di sini, monggo silakan. Ya, siap. Siap, Bu. Oh, itu dia. Oke, terima kasih Pak Margi. Siapa ini Pak Margi? Ya. Yeah. Pak Margi bisa share kenapa? Menurut saya. Bapak nama dan juga company-nya dulu dan asalnya dari mana, kalau boleh. Ya baik, saya Margi Prayitno dari Palembang, Bu, Kanlek 7, Beken Palembang. Salam kenal Bapak. Ya. Saya tertarik, Bu, dengan pembahasan ini. Menurut saya, mungkin kurang tepat, Bu, ya. Tapi menurut saya itu masuk kelompok efektif employers. Karena mereka kompetensinya memang waktu menjabat bagus, Bu. Ketika ada kasus, kompetensinya dipertanyakan oleh masyarakat. Yang kedua, kol akhlaknya juga mungkin belum cukup sehat, Bu, menurut saya, karena berbagai kasus. Tapi beliau sebetulnya petinggi Polri, ya, otomatis kan biasanya akhlaknya itu sudah lumayan di atas rata-rata. Tapi karena kasus ini, jadi ngedrop, Bu, menurut saya. Cukup sehat lah itu. Jadi pilihan saya efektif employees. Terima kasih, Bu. Oh, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Margi. Keren banget. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu. Oke. Terima kasih Pak Margi. Mungkin satu lagi ya. Karena ini seru banget. Pilih aja ini barat-barat. Mungkin Pak Wawan bisa pilih baik, satu. Saya pilih dengan suara perempuan saya. Saya pilih yang tampil. Bu Reni. Oh, ada resen dari Bu Reni, oke. Monggo, silakan. Halo Ibu, perkenalkan diri ya? Dulu kalau boleh, Ibu Neni. Monggo, perkenalkan Bu. Saya Bu Neni, Pak. Oke, Bu Neni. Monggo, dari mana, Bu? Ya, saya dari BKN juga, temannya Pak Margi. Probolinggo, sama? Palembang. Temannya Pak Margi, ya. Tadi, Pak. Dari Probolinggo, Palembang, sama? Palembang. Bukan dari BKN, oh, Jakarta, Jakarta, Pak. Oh, Jakarta. Badan Kepegawaian Negara. Oke. Oh, Jakarta, Bu. Oke, siap. Iya. Bagaimana, Bu? Iya. Saya memilih Enigma karena beliau ini sebetulnya kan sudah lolos kompetensi ya, Pak ya. Artinya saya melihat bahwa assessment center di kepolisian itu sangat bagus gitu. Cuman mungkin dari sisi akhlak nih, Pak. Dari sisi akhlaknya nih yang tidak sehat karena ternyata kalau kita baca-baca dari media, memang sudah terstruktur sekali ya. Mohon maaf kejahatan beliau gitu ya, Pak. Jadi makanya kemudian kami memilih bahwa beliau ini mungkin masih dikategorikan sebagai enigma. Jadi itu, Pak, mungkin pendapat kami. Baik. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Ayo kita kasih tepuk Bapak, tangan. Sekalian. Nah, menanggapi pertanyaan Pak MF, pertanyaannya adalah bagus banget nih pertanyaannya. Berarti apakah pengukuran seperti ini bisa dibilang akurat dengan hanya observasi bukan melalui pengukuran melalui alat tes pengukuran? Sekarang ini memang berdasarkan observasi saja, betul. Karena kita tidak mengetes mereka, tapi ya, setelah sesi ini beberapa slide nantilah gitu ya, beberapa menit kemudian nih, kalau Pak MF mau berkenan untuk stay, kita akan share alat pengukuran yang tervalidasi atas core values dan juga atas kompetensi. Jadi ini bisa diterapkan di organisasi Bapak Ibu masing-masing. Oke, jadi Bapak Ibu, ini kebetulan kita ambil memang kondisi lapangan. Kita bisa nggak sih mengamati dengan perilaku-perilaku yang memang nyata di lapangan? Karena yang namanya akhlak itu juga bisa tercermin dari perilaku, dan perilaku itu sesuatu yang bisa diobservasi, bisa diamati, bisa dinilai lah kita. Jadi kasat mata bisa kelihatan, Bapak. Nah, tetapi kalau nanti kalau dipakai alat ukur, tapi memang alat ukur itu adalah secara perception juga, Bapak Ibu. Nah, nanti akan dibandingkan dengan juga multimeter gitu kan ya. Nah, jadi ada
konsep diri plus juga bagaimana pengamatan orang luar. Nah itu nanti ada alat ukur khusus ya, Pak. Nah, okay. Tapi kalau boleh saya tambahkan, menariknya adalah misalkan kita melakukan ini untuk FS ya, sebelum kejadian ini terjadi. Oh, kita gitu. Bisa mengobservasi ini karena kejadian tersebut terjadi. Ya, betul. Unfortunately kita baru tahu setelah ada korban. Ya. Nah bayangkan kalau di dalam organisasi kita bisa mengantisipasi ini sebelum itu terjadi. Ya, betul. Nah itulah dimana pengukuran-pengukuran ini menjadi sangat penting. Apalagi sebetulnya bukan hanya di organisasi tapi di masyarakat banyak ya Pak ya, ya. Bahwa kita bisa mengukur dulu values-nya sekuat apa sih, sedalam apa dia punya values yang disandingkan dengan kompetensi yang mereka punya ya. Seperti itu masih ada rasanya tuh contoh berikutnya. Okay. Ini kesimpulannya apa? High ya, betul ya, high kompetensi, low core value ya tadi ya, sama dengan Bu Nenya tadi ya. Oke. Okay. Oke, okay. Mungkin nanti seiring berjalannya waktu kita akan bisa menjawab pertanyaannya Pak Admiral Chatra. Menarik sekali, menurut saya kompetensi tidak bisa disandingkan dengan akhlak karena kompetensi salah satu nilai dari akhlak. Okay. Jadi untuk di sini kita hanya menggunakan akhlak sebagai contoh, tapi akhlak yang disebut di dalam ini adalah sebagai contoh core values digunakan di BUMN. Betul. Tapi sebetulnya intinya adalah core values yang bisa di-customize terhadap values masing-masing perusahaan. Karena masing-masing perusahaan core values-nya bukan hanya akhlak, tapi juga akhlak bukan hanya mengukur kompetensi. Bukan hanya harus menjadi kompeten, tapi beliau kan harus menjadi amanah, loyal, harmonis, kolaboratif dan sebagainya. Jadi Bu, Bapak, ini siapa nih yang ini? Pak Admiral ya. Jadi kalau bicara tentang kompetensi sebetulnya secara teori kompetensi itu kombinasi antara skill, knowledge, dan personal attribute. Dan value, nah saya bicara value, akhlak itu adalah contoh ya, value itu adalah bagian dari personal attribute. Sebetulnya perilaku, nah kompetensi itu akan muncul indikasinya pada perilaku. Jadi perilaku itu, value itu ada dalam itu, di dalam kompetensi sebetulnya Pak. Dari sarian teorinya begitu Pak. Tapi kita ingin mempermudah nih Pak di dalam pangkat. Bagaimana sih sekarang karena kejadian 8 banyak Pak, orang yang punya yang kompeten tetapi dari sisi value ALAK, kita anggap aja ini ALAK ini kan akronim Pak. ALAK ini akronim dari amanah ya, kompeten ya, harmoni, loyal, adaptif dan kolaboratif Pak. Itu maksudnya Pak ya. Iya. Ini yang dipakai BUMN Pak. Bukan dalam pengertian akhlak-akhlak yang harap ya, itu bukan. Ini akhlak ini akronim dari itu ya. Gitu. Ini adalah satu indikator yang dipakai untuk mengukur bagaimana perilaku-perilaku di lingkungan BUMN. Iya, gitu, tapi kita tidak mengukur ya benar. Jadi akhlak yang disebutkan di sini adalah gambaran dari core values BUMN sebetulnya ini sebagai case study. Namun alat ukur yang sebenarnya itu namanya Values Leadership Measurement Index. Okay. Dan values-nya itu bisa di-customize tentang masing-masing orang yang akan kita perbincangkan selanjutnya sebetulnya. Nah, selanjutnya nih ada komen dan juga pertanyaan dari Pak Gustia Wirman ya. Beliau mengatakan alat ukur ada yang mengukurnya ada, hasil akhirnya mengecewakan, apakah AC salah? Nah nanti juga kita di segmen berikutnya setelah break insya Allah kita akan membahas tentang AC specifically, assessment center, validitasnya seperti apa, reliabilitasnya seperti apa yang diukur dan kemungkinan salahnya tuh, errornya tuh karena apa, biasanya apakah pengertiannya atau karena memang implementasi AC di masing-masing kadang berbeda pengertiannya ya Pak. Nah nanti Bapak Pak Wawan yang akan bisa lebih menjelaskan lebih dalam tentang assessment center. Ya benar, kalau ASN ada tambahan namanya berakhlak. Ya, benar. ASN itu pun apa? Nanti namanya betul. Beda lagi berarti. Ya. Berarti bisa jadi nanti misalkan para ASN bekerja sama dengan kami untuk mengukur bukan hanya values dari organisasinya, yang itu sekarang pun kami ukur. Terima kasih nih Bu Neni. Saat ini ASET Consulting berpartner dengan Kementerian Pan-RB dan kementerian lainnya untuk mengukur core values namanya berakhlak. Iya, betul. Pengukuran itu namanya saat ini ACI, yaitu berakhlak Culture Health Index. Nah, itu mengukur budaya secara keseluruhan,
dari organisasi. Nah, yang kita bicarakan sekarang adalah bagaimana sih kita bisa mengukur individu atau leaders di dalamnya. Seberapa dalam sih si berakhlak ataupun akhlak di BUMN atau berakhlak di kementerian itu sudah meresap ke dalam leaders-leaders masing-masing individu. Ada pertanyaan gitu. Mohon maaf, dari beberapa perintah tangkap tangan katanya mereka bisa dibilang kompeten karena sebagai pejabat, tapi akhlaknya patut dipertanyakan. Bagaimana berubah? Itu udah membuka. Oke, pada Pak Anwar nih, mohon maaf, dari beberapa berita tangkap tangan KPK rata-rata mereka bisa dibilang kompeten karena sebagai seorang pejabat, tapi akhlaknya yang patut dipertanyakan. Bagaimana merubah kondisi seperti ini? Wah, itu kita butuh kayaknya satu hari lagi ya buat itu, Pak. Mohon maaf. Oke. Lalu bagaimana penggunaan kompetensi untuk hal-hal yang tidak baik jika disandingkan dengan core values akhlak? Nah, itu bakal kita bahas selanjutnya ya. Oke. Ini sebetulnya diskusi yang sangat menarik sekali, tapi karena terpaut oleh waktu dan mungkin insya Allah kita bisa nih ada lanjutan to be continued dengan Pak Wawan ya. Kita bisa bahas lebih lanjut dan juga bisa ngontak saya langsung setelah ini, kita bisa ngobrol bareng-bareng sambil ngopi juga boleh secara personal. Oke, selanjutnya nih ada kuis selanjutnya. Ini nih kira-kira, ini masuk mana nih? Ada yang kenal gak Bapak Ibu? Ini kayaknya ini berkaitan dengan apa yang kata Pak Anwar dari Dahana nih. Ada yang kenal? Mungkin bisa ditulis di chat, kenal atau tidak. Oke, okay, keren. Laki masuk nih. Masuk kelompok mana nih? Tadi, dari 99 box. Kompetensinya dan juga core values-nya. Monggo silakan. Siapa tuh ada yang ini, kira-kira masuk mana nih? Yap, ini Hakim Agung Sudrajat betul, yang masalah namanya. Agung Sudrajat, betul. Apakah, baru-baru ini ditangkap KPK. Apakah trusted, enigma, atau core employee? Masuk kemana ini? Enigma. Okay. Kata Mbak Gusti Orman, enigma. Kata Mbak Amiral, enigma juga. Oke, okay. Tapi sekali lagi ini hanya berdasarkan observasi ya, ini hanya for fun karena kita tidak mengukur mereka. Okay. Baik, apa? Kita kasih. Iya, tapi bapak-bapak ini cuma buat kita diskusi aja, ngebayangin kalau misalkan di dunia nyata itu sebetulnya ada kok contoh-contoh ini gitu ya. Contoh-contoh kalau misalkan akan bagus sekali kalau misalkan kita bisa menyandingkan antara kompetensi dan core values. Oke. Yang terakhir. Satu lagi nih, Pak. Nah ini baru-baru ini Bapak ya, kayaknya di baru-baru kemarin ini ada demo tentang kenaikan BBM. Nah, terus ada orang juga yang mencoba untuk menggiring demo tersebut untuk mungkin mengadvokasi dan marah terhadap pemerintah karena kenaikan BBM. Kira-kira karena kan ini mengukur individu ya Pak ya, individunya ini adalah kompetensinya di mana dan core values-nya di mana. Mungkin ada yang bisa share, Bapak yang pakai baju oranye itu bisa. Pak siapa? Panugi. Okay. Panugi. Panugi, mohon maaf ini di screen saya jauh nih, saya kacamata. Gimana Panugi? Panugi boleh share nih. Kira-kira. Panugi perkenalkan diri dulu Bapak, dari mana, perusahaan apa? Iya, terima kasih Bu Putri, Pak Wawan, salam kenal. Salam kenal juga. Kebetulan saya dari Telkom Group juga, dari Telkom Grand Mark Tower. Ini minta yang nomor 2 apa yang nomor 3 nih yang mau dijawab? Nomor 3. Oh, nomor 3 sama, core employee itu. Oh, Pak, apa? Apa employee tadi, Pak? Core employee. Core? Core, yeah. Okay. Core employee. Berarti core employee itu yang tengah-tengah moderat ya? Moderat, kompetensi. Jadi cukup sehat dan moderat, ready with ya? Iya. Kenapa menurut Bapak seperti itu? Ini nggak ada benar, nggak ada salah, kita aja tulis datanya di situ. Iya, saya pikir yang dilaksanakan dia di lapangan yang nomor 3 ini ya, karena yang pakai topi putih ini kan ya? Iya, betul. Saya pikir yang dilaksanakan di lapangan masih di bawah koridor demokrasi gitu ya. Kemudian kalau orang tersebut, saya juga yang ngelihatnya juga nggak terlalu dominan dari sisi holistiknya gitu ya. Kalau menurut saya, maaf ya kalau misalnya ada yang berpendapat lain. Kemudian yang dia sampaikan juga tulisannya masih oke lah. Kira-kira tidak mengundang suatu kerusakan di lapangannya. Kira-kira itu Pak Wawan. Oke.
Oke, okay, argumen yang bagus tuh, ya, Pak. Oke. Okay. Oke, okay, ada yang mau mendebatkan mungkin dari peserta ya, lainnya? Kita Boba, buka silakan. Ini. Silakan, ada yang mau raise hand ataupun beropini tentang yang terakhir? Oh, ini Bapak ada yang unmute. Bu. Pak siapa? Pak Gus, bukan? Ya, boleh, boleh. Boleh saya? Oke, boleh Pak Gus. Ganti pelaku usaha, ya. Spesifik. Yang pertama, saya pilihnya itu perkenalan diri dulu. Kita kenal nih. Pak Gus. Ya? Perkenalan diri dulu, Pak. Pengguna layanan. Baik, saya perkenalkan diri, nama saya Gustia Wirman, panggilannya Wirman. Saya dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Oke, baik. Kenal, Pak. Iya. Kalau saya berpendapat, karena kan biasanya kalau orang high performance dengan kompetensi yang bagus, dia tidak akan menunjukkan secara fisik seperti itu, lebih mengemukakan pemikiran. Secara intelijennya dia pasti intelijensianya itu yang didahulukan, bukan demonya itu yang disampaikan. Nah itu kalau saya menganggapnya yang harus kita lihat adalah ini orang ini kompetensinya ada, kemudian secara keilmuannya ada, dia harus menyampaikan secara keilmuannya, bukan secara fisik demo itu. Okay. Jadi namanya tingkatannya menurut saya sampai di lima itu. Karena ya moderat lah di situ ya, dari segi sehatnya ya moderat lah di tengah-tengah itu, kemudian juga dari segi kompetensinya juga moderat. Oh, core kalau gitu Pak. Kalau tengah-tengah core employee namanya. Oh iya. Oh, jadi sama dengan Pak Nugi tadi ya. Dan moderat value. Sama dengan Pak Nugi tadi ya. Oke. Okay. Biasanya kalau orang pikiran lebih bagus dan tinggi, dia akan menyampaikan secara akademik barangkali, atau dia orang saintifik ya, menyampaikan itu secara saintifik dan bisa diterima oleh orang banyak gitu. Tapi kalau dia demo yang melihat itu, paling kalau saya melihatnya demo mungkin ya dia hanya di televisi aja atau di media barangkali ya. Tapi kalau dia menyampaikan itu secara saintifik atau keilmuannya dia, barangkali itu bisa orang banyak akan paham dengan apa yang diminta dan disampaikan. Baik. Terima kasih masukannya Pak. Ya. Pak Gus, ya Pak Gus ya, Wahman. Terima kasih Pak. Jadi menarik sekali ya, ini jadi perdebatan. Tidak ada jawaban yang benar atau salah. Sebetulnya saya ingin memberi contoh ini karena menariknya adalah kalau misalkan kita mikirin kompetensi gitu ya Pak ya. Beliau ini sebagai petinggi agama. Jadi kalau kompetensi itu dilihat dari di mana dia sekarang atau dari apa yang dia lakukan di dalam mungkin menggiring massa atau kompetensi beliau sebagai petinggi agama. Nah itu juga kan, ya, jadi betul. Kayak ada dua ranah berbeda. Sama dengan core values-nya sebetulnya, dengan mungkin beliau mencanangkan kenaikan harga BBM ini membuat rakyat susah. Jadi kan mungkin beliau mengadvokasikan untuk masyarakat. Ya. Tapi di samping itu menggiring demo yang merugikan pemerintah. Jadi secara core values, apakah kita melihat core values seseorang itu berdasarkan apa yang dilakukan terhadap masyarakat atau terhadap organisasi? Ya, betul. Nah, itu yang sebetulnya menjadi menarik dan juga ada tadi muncul beberapa pertanyaan. Kan akhlak itu dari organisasi atau mungkin akhlak itu sebetulnya akhlak secara nilai-nilai hidup atau akhlak secara core values. Ya, nah, itu sebetulnya yang menjadi menarik dan itu akan di-clearkan oleh Pak Wawan. Terima kasih semuanya. Sekali lagi kalau misalkan ada pertanyaan boleh raise hand, dan di sini Pak Anwar raise hand, boleh Pak join kita. Terima kasih Bu Putri, Pak Wawan. Izin Pak, saya Anwar dari PT Dahana. Baik Bapak, terkait dengan tadi 5 step yang talent management strategi yang Bapak sampaikan. Dari mulai mengidentifikasi, kemudian kita memfilter, kemudian design development-nya, kemudian assignment-nya, sampai ke monitoring-nya, Pak. Nah, itu kan mungkin di kami atau di beberapa perusahaan kan belum punya tools atau mungkin belum juga memiliki kompetensi untuk membangun semua ini gitu, Pak. Artinya kan kita harus percayakan ini bekerja sama dengan
ACT misalnya gitu kan. Sedangkan di sisi lain barangkali kondisi apa namanya perusahaan juga sedang tidak baik-baik saja karena pasca pandemi ini. Nah kira-kira kami ingin bangkit menjadi lebih baik, tetapi di sisi lain kami juga masih memperbaiki kondisi perusahaan yang pasca pandemi ini sedang terseok-seok gitu. Itu kira-kira pertanyaannya, stepnya mesti bagaimana gitu, mana yang harus kita lakukan dulu, kemudian apa yang bisa kita lakukan dulu, barangkali nanti mungkin itu bertahap. Nah lalu barangkali bisa ngasih insight ke kami, kira-kira kita kami mulainya dari mana dan terus bagaimana seperti itu. Pak Wawan, Bu Putri, terima kasih. Yeah. Baik, ya, terima kasih baik, pertanyaannya, terima, ya, baik, Pak. Bagus Anwar, pertanyaan, Pak. Bagus banget nah, pertanyaannya. Ini Pak, mungkin karena Bapak sebutkan tadi, ini kondisi dahana sedang juga menata awal ya Pak ya, setelah pandemi Pak. Ya ada baiknya mungkin sekarang kita cari Pak, orang-orang yang memang bisa mendongkrak itu Pak. Jadi mungkin tentunya di Bapak juga ada ya yang mengurus human capital Pak ya, SDM-nya. Mungkin mohon detek, langkah pertama Pak, silakan dideteks Pak. Siapa orang-orang yang memang bisa membawa dahana agar lebih baik. Langkah pertama itu aja Pak. Detek dulu Pak itu Pak, identifikasi orang-orang seperti apa. Tetapkan dulu kriterianya Pak. Yang dibutuhkan kriteria orang seperti apa nih untuk dahana supaya maju Pak. Itu Pak, jadi saya butuh kriteria begini. Pokoknya dahana harus maju, kriterianya butuh orang begini. Nah udah, detek orang itu. Nah, mungkin bertahap saja Pak, karena mungkin tadi kata Bapak banyak kondisi internal lagi juga sedang merangkak gitu, Pak. Nah kalau sudah begitu, kalau memang hasilnya ternyata memang ada yang betul-betul memenuhi kriteria, ya Bapak tadi assignment untuk bisa membantu itu. Kalau memang belum ada yang nyampe ke situ Pak, kalau bisa siapkan langkah developernya apa Pak? Nah itu mungkin Pak langkah pertama Pak. Kalau boleh saya tambahkan Pak Wawan, saya mengerti banget nih sebetulnya keresahan, bukan keresahan sih, karena di company kan punya budget ya. Dan juga beberapa yang mungkin dalam masa pemulihan dan saya sangat upload itu untuk dalam pemulihan dan memprioritaskan people. Karena when your people is doing well, then everything will go well. Walaupun misalkan kita tidak punya sistem atas itu, tidak punya dana, but our greatest asset, aset kita yang terbesar adalah the people. Nah, kalau misalkan kita ingin menstrategikan, okay, saya mau mulai ini nih, tapi budget saya terbatas. Kalau dari my humble opinion, dari pengalaman-pengalaman yang telah kami lakukan, it's always start with the leaders. Jadi selalu mulai top down kalau buat saya, karena salah satunya adalah values itu sebagai komponen dari budaya yang bersifat top down. Artinya adalah majority of the job of the leader itu bukan lagi melakukan hal-hal teknis apa yang mereka lakukan, tapi untuk memastikan bahwa semua orang di dalam organisasinya dari yang level paling bawah sampai yang paling atas adalah orang-orang yang memang menggenggam, bukan hanya memegang, tapi menggenggam company culture values. Even when no one is watching, but it has to start from the top. Karena semua orang akan melihat to the top. They're gonna look for that role model. So untuk mengimplementasikan ini, kalau menurut saya kenapa juga disebut values leadership measurement index adalah karena harus dimulai dari atas. Yang pengukurannya itu adalah dari atas. Terima kasih Mbak Pem, sudah jelaskan. Betul Pak, leader. Nah sekarang tadi pertanyaan Pak Punten tadi Pak siapa? Pak Anwar. Bagaimana nih di lingkungan mereka yang mungkin leader udah ada, leader. Nah sekarang bagaimana mereka punya orang. Nah siapa tahu mau melakukan talent nih dari bawah, siapkanlah orang-orang yang memang siap bisa menjadi leader. Ya, pilih itu tadi dengan kriteria tertentu Pak. Ya, kan Bapak sebagai tim human capital misalkan Pak punya sekian banyak nih di dahana, manfaatkan itu, pilih orang-orang yang ke depan akan menjadi future leader. Nah, ditata di situ Pak. Dan tadi kata Mbak Pem, siapkan supaya dia bisa mengarahkan untuk memberikan value-value. Nah, itu. Jadi kalau go back to this, so kalau misalkan kita melihat ini yang tradisional 9-box ya. Kayaknya banyak organisasi sudah punya 9-box ini. Jadi orang-orang yang high performance, high potential di sana, the future leader, and then the next step is to make sure they also have the values.
Jadi dimulai dari traditional nine box, potensinya apakah terlihat, lalu apakah juga performanya bagus. Nah, orang-orang itu yang kita prioritaskan untuk dilihat juga apakah values-nya sudah meresap di dalamnya. Seperti itu. Ini perbincangan yang menarik sekali ya di sini, tapi berhubung karena waktu, mungkin kita bisa kasih teman-teman atau Bapak Ibu di sini untuk bio break dulu sebentar, 15 menit. Jadi kita bisa kembali lagi dengan fresh, dan kita mulai juga mendiskusikan bagaimana sih kita bisa mengukur values dari masing-masing leaders di organisasi itu. Oke, Bapak Ibu siap? Sekarang ini jam berapa? Jam berapa sekarang? 10.45 dan kita akan kembali jam 11 pas ya. Iya. Oke, terima kasih. Boleh ditutup kameranya dan di-mute kembali jam 11. Oke, baik Bapak Ibu, sekali lagi kita akan break selama kurang lebih 15 menit ya. Maksimum 15 menit dan pukul 11 tepat kita akan langsung memulai sesi kita berikutnya. Bapak Ibu tidak perlu meninggalkan Zoom, hanya cukup menyesuaikan kameranya masing-masing. Silakan boleh di-off-kan terlebih dahulu. Dan kita akan melanjutkan sesi berikutnya.